Kenapa memilih sistem NFT itu, Mas? Lebih simpel, Mas. Iya, lebih simpel. Okay. Itu kemudian dari segi ekonominya juga ini lebih hemat. Untuk nutrisinya ya, ya lebih betul. Hemat ya. Oh, oke, okay. Iya. Siap-siap. Dari Tandon kan, ngalir ke Talang, dari Talang ngalir lagi ke Tandonnya. Oh. Kalau kita pakai nutrisi yang dari awal tanam, kita menggunakan bertahap lah dari bertahap awal tanam ya. Sampai panen. Nah, itu yang awal itu 900. Nah, kita nanti mendekati polinasi kita naikkan. Sudah ini mendekati panen seperti ini ya. Sudah besar gini 1800. 1800 ya. Indonesia Low Brand 2024. No subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Halo sahabat Mutiara, hari ini kita berada di BPP SDMP Kalimantan Timur yang dimana lokasinya memiliki greenhouse hidroponik melon yang menggunakan produk dari PT Meroke Tetap Jaya. Dan hari ini kita bersama Mas Randy, yaitu pengelola salah satu greenhouse melon di BPP SDMP. Selamat siang Mas Randy, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mas, ini mau tanya, ini tanamannya sangat bagus. Ini sudah berapa lama nih Mas, Mas ngelola greenhouse hidroponik melon ini Mas? Saya mengelolanya kurang lebih sekitar 1 tahunan. Oh, 1 tahun ya? Ya, okay. Baru aja. Oh, masih baru? Ya. Baru tapi sangat bagus. Emang sebelumnya apa nih Mas? Saya sebelum di sini itu di tambang Mas. Oh, di tambang. Iya. Oh, berarti belum ada basic berkebun ini ya pada dasarnya nih ya. Betul, tidak ada sama sekali. Wah, tapi bisa menghasilkan tanaman yang luar biasa seperti ini Mas ya. Ini ada berapa greenhouse nih yang Mas apa kelola? Kebetulan saya mengelola di bagian ini saja. Oke. Okay. Tapi kalau di sebelah sana ada 3 greenhouse lagi dan ada teman-teman juga yang mengerjakan. Oh gitu, dalam satu greenhouse ada berapa populasinya ini Mas? Ada sekitar 850 tanaman. 850 tanaman ya. Yang Mas kelola ini sekarang varietasnya apa? Untuk saat ini saya nanam Fujisawa. Fujisawa ya? Betul. Oke, siap-siap. Kurang lebih tadi populasinya? 850. Untuk sistem hidroponik di sini menggunakan sistem apa Mas? Kalau boleh tahu. Jadi kami di sini menggunakan sistem NFT. NFT. Ya. Kenapa memilih sistem NFT itu? Kalau menurut saya sih ini lebih simpel Mas. Iya. Simpel. Itu kemudian dari segi ekonominya juga ini lebih hemat. Untuk nutrisinya ya lebih betul. Hemat ya. Ya. Oke. Siap-siap. Dari Tandon kan, ngalir ke Talang, dari Talang ngalir lagi ke Tandonnya. Oke. Perawatan ya. Lebih simpel dan pemakaian nutrisi lebih hemat Mas ya. Ya. Oke. Siap-siap. Untuk umur tanamannya sendiri sudah umur berapa hari nih Mas? Saat ini sudah 38 HST. 38 HST, estimasi ya. Panennya berapa hari lagi nih supaya kita bisa icip-icip ini? Mungkin sekitar 1 bulan lagi. 1 bulan lagi, ya. Berarti bulan depan kita kesini lagi. Siap. Oke Mas, yuk kita jalan lagi yuk Mas. Ini kira-kira ada berapa varietas yang sudah Mas budidayakan selama 1 tahun ini Mas? Ini kalau yang pertama saya di sini kemarin nanam awalnya Tanon. Tanon. Ya, okay. Itu yang kedua ada Kirani. Kirani. Ada yang ketiga ini Fujisawa. Fujisawa ya. Ya. Yang paling diminati oleh konsumen apa itu Mas? Kira-kira di sini? Menurut saya sih Kirani itu Mas. Kirani ya. Wah, kenapa bisa Kirani menjadi primadona nih Mas? Karena tingkat kemanisannya dia itu Mas sampai 17 brik. Sampai 17 brik. Ya. Wah, ini kayaknya bisa di-spill sedikit nih Mas, kira-kira bahan nutrisi yang dipakai apa saja nih Mas bisa mencapai 17 brik tersebut.
Saya menggunakan produk dari PT Merauke Tetap Jaya. Menggunakan racikan Abimix sendiri. Oke, okay. Ya. Apa saja kalau boleh tahu tuh, Mas? Merauke MKP, Merauke SOP, ya, kemudian ada Merauke Kalnit. Merauke Kalnit, ya. Oke. Dan masih ada yang lainnya ya, oke. Tapi dari segi daun sampai daun pucuknya pun juga bagus ini, Mas. Kayaknya ada mikro-mikro yang dipakai nih. Kira-kira adakah, Mas? Mikronya mungkin FN, ada Merauke Vitaplex juga. Oke, okay, ya. FE dan Vitaplex ya. Oke, okay, siap. Halo sahabat Mutiara, sekarang kita lagi di dalam greenhouse melon hidroponik UPTD BPP SDMP yang sebentar lagi akan panen. Tapi sebelum kita pilih-pilih buahnya, kita ketemu dulu nih sama salah satu pengelola greenhouse BPP, yaitu Mas Kholis. Mas Kholis, apa kabar nih Mas Kholis? Alhamdulillah baik ya. Mas, ini kayaknya melonnya agak berbeda nih dengan greenhouse yang di sebelah. Ya, kira-kira betul. Nih varietas apa Mas untuk melonnya? Oke, ini varietas The Blues ya, oke. Okay. Karakteristiknya seperti apa? Nah, untuk karakteristiknya kita lihat ya, seperti ini. Ini agak buahnya lonjong, okay. Dia besar. Oke, okay. Ya. Terus ada netnya, tapi netnya tipis saja. Tidak kalau jadi sebelah kan netnya lebih tebal. Oh, ya. Seperti itu. Iya. Untuk rasa dari varietas The Blues ini sendiri bagaimana, Mas? Ya, untuk rasa itu sendiri. Rasanya itu crunchy dan manis juga. Crunchy dan manis ya, untuk rasanya ya, untuk varietas The Blues ini ya. Nah, sama ini kelihatannya budidayanya cukup baik ini Mas. Mungkin bisa ceritakan sedikit dari persemaiannya sendiri, bagaimana perlakuannya itu Mas? Untuk persemaian, kita di persemaian itu usianya 2 minggu. 2 minggu di persemaian, oke. Tapi satu minggu pertama kita tanpa nutrisi. Satu minggu pertama. Kemudian masuk minggu kedua kita menggunakan nutrisi. Minggu kedua masuk nutrisi, ya. Dan pindah tanam di umur 15 berarti hari, ya. Oke, ya. Seperti itu. Ya. Ya Mas, ini untuk greenhouse di sini populasinya ada berapa lubang ini Mas? Nah, untuk di greenhouse yang saya kelola ini di sini ada 832 lubang. Oke, dengan sistem hidroponiknya? Sistem yang kita pakai di sini NFT. NFT ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, bagaimana nih untuk instalasinya sendiri itu Mas? Nah, untuk instalasi kita di sini menggunakan talang air. Talang air, ya, oke. Okay. Talang air kita sambung, oke. Okay. Ya. Kemudian kita juga menggunakan selang PE, okay. Ke pipa ukuran 3/4. Oke. Kita rakit lah. Oh, nah, seperti ya, itu ya. Untuk jarak antar lubang berapa senti itu Mas? Jarak antar lubang itu 25 cm per lubang, dengan jarak antar instalasi satu dengan sebelahnya ya, itu sekitar 120 cm. Iya. Cm ya. Oke, mungkin bisa kita lihat ke sana lagi nih Mas, kayaknya ada yang menarik ini buah di sana. Betul. Nah sahabat Mutiara, kita sudah menemukan melon yang bisa kita panen, yaitu dengan ciri-ciri daun bendera yang sudah mulai keriput. Tapi ingat teman-teman ya, ini adalah sampel panen yang mau kita uji coba, karena sekali lagi umur panen untuk melon The Blues ini yaitu 65 hari lagi. Karena ini baru 58 hari, berarti masih 7 hari lagi pada dasarnya. Tapi kita akan coba. Ini dia teman-teman. Nah sahabat Mutiara, sepertinya satu sampel kurang, kita perlu satu lagi. Langsung kita panen. Ya. Oke. Wah sahabat Mutiara, melonnya besar sekali, mungkin bisa 2 kilo lebih ya. Hasil dari perawatannya optimal dan menggunakan nutrisi dari PT Merauke Tetap Jaya. Mantap. Yuk Mas Kholis, sambil dicicip-cicip Mas. Oke.
Ya, sahabat Mutiara, kita sudah keliling-keliling kebun BPP FJMP Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita sudah icip-icip melonnya, kita tes crunchy-nya, kita tes bricks-nya. Dan jangan lupa untuk selalu support channel NPK Mutiara TV. Salam Mutiara.